overfly dalam penerbangan, yaitu pesawat yang hanya melintas di wilayah ruang udara. Kalau di Indonesia, berarti pesawat tersebut tidak mendarat ataupun tidak berangkat dari bandara yang ada di Indonesia. Untuk proses pelayanan navigasi penerbangan kepada pesawat overfly, yaitu pesawat overfly akan lebih dulu melakukan kontak kepada petugas ATC. Selanjutnya, petugas ATC akan memberikan informasi-informasi terkait penerbangan dan bila memungkinkan akan memberikan rute terbaik untuk pesawat tersebut. Tantangan yang sering dihadapi yaitu ketika pesawat harus mengalami kondisi cuaca buruk, di mana petugas ATC harus berkoordinasi dengan cepat agar tetap bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk pesawat. Apalagi di Jakarta ini, kita menghadapi lebih dari 1000 trafik per hari, sehingga petugas ATC dituntut untuk tetap fokus dan bekerja secara tepat. Maka dari itu, penting banget pelayanan navigasi penerbangan untuk menjamin keselamatan penerbangan. Manfaat pelayanan navigasi penerbangan untuk pesawat overfly, yaitu pesawat tersebut bisa mendapatkan rute yang lebih efisien dan efektif sehingga bisa lebih hemat waktu dan hemat bensin.